Mita. Lah? Mita. Mita. Kalau ini? Alfi. Kalau itu? Pegangan. Ini karena sareng kawina binti nampi abi ini karena sareng kawina gina binti bapak Popon. Aduh, jam makan lagi. Awi, aduh. Oke, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di vlog saya, sahabat. Di video kali ini saya ingin menengok empang, sahabat. Aduh, kemarin itu kena banjir ya, sahabat. Nah, di sini irigasinya. Nah, empangnya itu ada di sana, sahabat. Kemarin itu kena banjir sehingga yang dilihat dari atas sana ke sini itu air itu di sini meluap ya, sahabat ya. Ini kejadiannya udah 5 hari belakang, sahabat. Nah, di sini kita bukan di sini ya empangnya, sahabat ya. Nah, empangnya ada di sana. Nanti kita akan ke sini, sahabat. Aduh, sahabat, di sini sayang. Ini kenapa bambu begini, sahabat? Wah, sahabat, ternyata di sini itu ada sarang tawon, sahabat. Nih, sarang tawon, cuman di sini cuman sarangnya doang, sahabat. Ya, tuh di bawahnya juga tuh. Nah, sarangnya itu di sini, sahabat ya. Tuh, ini kemungkinan besar nih sini besar, sahabat ya, sarang tawonnya itu ya. Ini siapa yang ngambilnya, sahabat ya? Aduh. Nanti kita akan ke sana, sahabat ya, melihat empang dari sana. Nah, sahabat, jadi empangnya itu di sini ya, sahabat ya. Nah, kemarin waktu hujan deras, sahabat, jadi air di sini tuh meluap ke sini, sahabat ya. Sehingga ikan yang ada di empang sini tergerus sama arus ya, sahabat ya. Kemarin itu cuman sayang, sahabat, saya nggak ngambil momen waktu itunya ya, sahabat ya, karena saya juga takut banjir lah. Nah, jadi air itu kesini, sahabat ya, buangnya itu air itu besar. Jadi jadi irigasi di sini itu, sahabat, nggak bisa nampung air sebanyak ini, sahabat ya, karena hujannya terlalu deras sama petir juga kemarin itu, sehingga ikan yang ada di empang sini juga, sahabat, wah, terbawa sama banjir, sahabat. Nah, di sini juga kemarin itu air meluap sampai sini, sahabat ya. Nah, wa sallim wa barik.
merah kan, bukan ngejong. Aneh, kan dipanggil. Ya, dipanggil Pak Tukang Masak. Kan tidak bisa. Terima kasih.
Salam dan salam selalu lurus niat semata-mata hanya mencari ridho suami istri harus menjalin rasa saling cinta cintai saling sayang saling menjunjung tinggi hadap kewajiban dan sepatu pagi dia akan dilaksanakan prosedur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله بسم الله الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أهل الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Yang Adi Suwandi bin Asep Bapak nikahkeun tur ngawinkeun hidep ka putri kandung Bapak wasta gina kalayan nganggo mas kawin mangrupi emas 10 gram dibayar kontan. 6 kawinna binti nampi abi nikana sareng kawin lagi nabi di Bapak Popon. Dituyun we. Tampan sama. Di mana nabi, di mana kontan. Nampina setelah kontan diusapin kontan nampi. Jadi tengah santai we. Oh ya, kita relaksasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Adi Suwandi bin Asep Bapak nikah ke tur ngawin ke hidup ka putri kandung Bapak wasta gina kalayan nganggo mas kawin mangrupi emas 10 gram kontan. Nampi abdi nikahna sareng kawinna gina binti Bapak Popon mangrupi 10 gram mas kawin dibayar kontan. Alhamdulillah. Thank you.
Harapan pemuda mempelai. Taruangnya saya yang mengatakan.